ngapain? Membaca ratu lebah yang sombong. Oh, ayo kita mulai baca. Dengerin ya, teman-teman. Iya. Di pagi hari yang cerah, ratu lebah bersiap-siap berkunjung ke kerajaan Batara Titan. Dia membawa oleh-oleh salang yang penuh dengan madu yang lezat. Dengerin cakep. Bentar mama yang baca. Wahai Batara Titan yang bijaksana, ku persembahkan madu kami yang sangat lezat. Semoga engkau menyukainya, ujar ratu lebah. Pemberianmu ku terima, hai ratu lebah. Terima kasih. Lalu apa maksud kedatanganmu? Jawab Batara Titan. Wahai Batara Titan yang bijak, berikanlah aku sengat agar dapat melindungi maduku dari musuh, jawab ratu lebah. Setelah berpikir sejenak, Batara Titan berkata, baiklah ratu lebah, permintaanmu kukabulkan. Tapi berjanjilah, gunakanlah senjatamu itu sebaik mungkin, atau sengat itu akan mencelakai dirimu sendiri. Aku mau minum dulu. Ya, minum dulu. Karena terlalu bahagia ratu lebah, dia mendengarkan nasihat Batara Titan. Terima kasih Batara Titan, terima kasih banyak. Kemudian ia kembali ke salangnya. Ia atau dia? Iya, sama dia, sama. Tetapi tulisannya ia. Iya. Ada dua sebutan, ada dia, ada ia. Oke. Tetap. Artinya sama. Tetapi bisa disebut dia. Tapi sesuai tulisannya. Kalau iya ya iya. Kalau ditulisnya dia ya dia. Oke. Dengerin lagi. Kakak mau lanjut. Di tengah perjalanan ratu tersenyum bahagia. Ia terus membanggakan sengatnya. Sekarang tidak ada yang bisa mengambil maduku, sebab aku sudah punya senjata ampuh. Sedikit lagi. Iya. Ketika sampai di
melihat seekor semut hitam keluar dari sarangnya. Ia langsung marah karena ia berpikir semut hitam itu telah mencuri madu. Maduku. Maduku. Apa yang kamu lakukan di sarangku? Hai semut hitam, kau mencuri maduku, ya? Kata ratu lebah marah. Tentu saja semut hitam itu ketakutan. Takut dia. Takut gini. Dia kenapa? Kena sengat. Sengat tetapi belum berdarah. Belum. Dia kenapa? Semut darahnya enggak merah. Tetapi oh iya, disitu dikasih darahnya merah ya. Iya, udah. Tapi ini itu belum keluar, baru mau berdarah. Nih, lanjut. Wahai ratu lebah, aku tidak melakukan apapun di dalam sarangmu. Aku hanya kebetulan melintas saja, jawab semut hitam. Namun karena terlampau marah, ratu lebah langsung menyengat semut itu. Tapi setelah menyengat semut hitam, tubuh ratu lebah mulai lemah dan sakit. Dia tahu bahwa sengat yang diberikan diberikan batara titan bukan untuk menyakiti makhluk lain. Sebab jika digunakan untuk mencelakai yang lain, ratu lebah tersebut akan ikut celaka. Selesai. Selesai. Bagus, bye-bye. Teman-teman. Bagus ya ceritanya teman-teman. Jangan lupa. Jangan lupa tekan subscribe. Dadah. 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 Dadah.